Kali ini saya mau berbagi buat teman-teman sekalian salah satu penerbangan maskapai Indonesia, yaitu Sriwijaya Air, telah memberikan satu fasilitas baru. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua, tapi saya rasa masih banyak yang kurang familiar karena fasilitas ini masih baru. Dan kemarin saya dari penerbangan Merauke ke Jakarta sudah mencobanya, dan kali ini penerbangan dari Jakarta ke Jogja saya coba membagi pengalaman saya kepada teman-teman sekalian bagaimana fasilitas hiburan baru yang diberikan Sriwijaya Air kepada kita customernya sebagai bentuk pelayanan terbaik dari mereka. Ya, pertama kita bisa mengaktifkan WiFi di dalam pesawat dan kita cari AirV, kemudian kita masuk seperti WiFi internet pada umumnya. Tetapi perlu dicatat, ini AirV pada Sriwijaya Air ini merupakan WiFi lokal ya, jadi tidak bisa kita akses ke internet. Nah, ini setelah kita masuk, kita bisa buka ke browser dan masukkan alamatnya, yaitu airv.airo. Kemudian akan muncul seperti ini, airv.airo. Ya, kita cukup mengisi nomor kursi, kebangsaan, dan ya, usia. Oke, kita sudah masuk di fasilitas hiburan ARV Indonesia. Mungkin ada iklan-iklan sedikit seperti ya begitulah. Ya, di dalam sini ada fasilitas video, jadi kita bisa nonton video melalui HP atau laptop dan gadget-gadget yang lain yang mendukung fasilitas WiFi ya. Cuman di sini masih film-film lokal saja ya, mudah-mudahan kedepannya film-film box office dan lain sebagainya bisa masuk juga di sini. Ini kita coba putar ini. Nah, jadi lebih fleksibel ya, kita mau nonton, mau belanja ini filmnya, kita mau mempercepat, jadi nggak ribet ya. Nah, coba kita lihat yang lain, iklan lagi. Nah, di sini ada fasilitas untuk anak-anak, sama aja ini video sepertinya. Kemudian ada musik video, sama musik-musik video seperti film ya. Kemudian ada permainan, berita, majalah, dan lain sebagainya. Ini saya coba buka menu permainan ya, tapi sepertinya browsernya harus mendukung. Kemarin saya coba pakai browser bawaan bisa, cuman ini saya coba pakai Chrome, tapi agak lama ya. Mungkin nanti bisa dicoba sendiri pakai browser bawaannya aja. Coba kita buka yang lain lagi. Iya, di sini juga ada Instagram, ada berita. Nah, ini kita buka berita-berita terbaru. Nah, lagu Asian Games ini di cover berbagai versi. Ini berita kemarin ya, penerbangan beberapa yang lalu waktu masih heboh-hebohnya Asian Games. Kebetulan saya uploadnya sudah agak lama, jadi ya harap maklum aja ya.
iya, sorry juga, ini HP saya di screenshot nggak include suaranya, jadi ya kita lihat visualnya aja nggak apa-apa ya. Iklan lagi, dan ini majalah, menu majalah. Kita bisa lihat majalah dari handphone saja. Jadi sebenarnya ini juga bisa membantu maskapai untuk mengurangi penggunaan kertas ya. Jadi kayak majalah, kemudian petunjuk-petunjuk, buku untuk store-nya. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini semua. Kemudian ada satu fitur yang oh ini Instagram ya, Instagramnya offline juga. Instagramnya Sriwijaya Air. Seperti ini. Nah, fasilitas yang saya bilang itu oh ini aja inflight shopnya ya. Bisa pilih terus kalau seandainya mau order kita panggil aja pramugari untuk kita transaksi belanjanya. Dan ini dia fitur yang saya suka, yaitu fitur chat di dalam pesawat. Nah, fitur chat ini kita bisa melakukan chatting melalui jaringan internalnya ya. Nah, seperti ini saya masukkan nama, nomor seat. Nah, ini ada obrolan di pesawat. Cuman setiap kali saya coba tidak ada balasannya. Kayaknya belum pada familiar dengan aplikasi ini. Nah, jadi kita bisa melakukan chatting antara misal teman kita ada di seat belakang. Kita bisa melakukan komunikasi melalui chatting ini. Cukup membantu ya. Ini perusahaan yang mengembangkan ARV di Indonesia. Mudah-mudahan maskapai-maskapai lain bisa mengaplikasikan yang sama ya, karena saya sebagai pengguna cukup terbantu dan terhibur. Tidak ya, istilahnya ada bahan hiburan lah di atas. Nah, ini coba saya isi apa namanya surveinya ya, untuk pelayanan lebih baik dari aplikasi ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini pengguna bisa lebih santai dalam penerbangannya, tidak jenuh, dan yang pasti enjoy dalam penerbangannya. Oke, sukses terus Sriwijaya Air, dan mudah-mudahan untuk penerbangan di Merauke yang rencananya 2 bulan ke depan akan off karena adanya proses maintenance pesawat bisa diturunkan mungkin sebulan aja karena para pengguna member cukup keter-keter ya, apalagi yang sering berangkat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan wassalam.